Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap dua korban jatuhnya pesawat PKSNE Smart Air yang membawa bahan pokok dengan rute Tarakan Binuang. Kedua korban berhasil dievakuasi dan tiba di Bandara Tarakan pada pukul 5 lewat 22 menit sore hari waktu Indonesia Tengah. Komandan Lanut dan Lanut Anang Busra Tarakan, Kolonel PNB Bambang Sudewo, pada Minggu 10 Maret menjelaskan bahwa satu korban yakni pilot berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Yusuf SK Kota Tarakan. Sedangkan satu korban lain yang merupakan teknisi pesawat dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Alhamdulillah di hari ini untuk dua orang kru dari Papa Kilo Sierra November Eco Mini Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Tarakan Syahril menyebutkan masih terdapat 10 tim gabungan yang berada di dalam hutan tempat lokasi kejadian. Tarakan dan berhasil membawa korban untuk tidak dievakuasi ke rumah sakit Kota Tarakan. Dan itu hasil pencarian kami dari pagi tadi, mulai dari briefing pagi sampai penyelesaian operasi evakuasi korban. Tim juga telah menemukan black box pesawat Smart Air yang selanjutnya akan diperiksa oleh para ahli guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.